A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzdzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura yamna'unal ma'un. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masya Allah, teman-teman semua, Ustaz Amiril dan anak-anak, kita kembali bersama di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini masih bersama dengan adik-adik kita. Ada Arkan, ada Faiz, ada Buyung. Betul? Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Yuk Ngaji, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, Masya Allah ya. Tadi telah kita baca bersama Al-Quran, Surat Al-Ma'un, bersama Ustaz Amiril dan juga Kak Citra didampingi, alhamdulillah. Dan Masya Allah, alhamdulillah ya, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama. Dan Masya Allah, tadi setelah kita bersama-sama membaca Surat Al-Ma'un ya, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin bisa kita, apa Ustaz menjelaskan ya, terkait arti Surat Al-Ma'un dan sebenarnya apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari Surat Al-Ma'un tersebut, Ustaz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'un itu surat yang ke-107 dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 7 ayat. Nah, dalam surat ini termasuk golongan dari surat Makkiyah yang turun di Mekah. Kemudian juga arti Al-Ma'un itu adalah barang-barang yang berguna. Nah, dalam surat Al-Ma'un ini bisa dikaitkan dengan terkait dengan zakat. Nah, kenapa bisa dibilang dengan zakat? Karena kata al-maun ini dapat diartikan sebagai turunan dari zakat yang diwajibkan, atau dapat juga dipahami sebagai barang-barang berguna yang ditahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harta yang sudah sampai nisab atau batas minimal dan haulnya selama setahun itu wajib dikeluarkan. Nah, itu mungkin bisa berkaitan karena di situ ada hak-hak yang harus dikeluarkan seperti untuk anak-anak yatim, kemudian juga kaum duafa dan lain sebagainya. Jadi zakat ini bertujuan untuk memberdayakan orang-orang yang memiliki potensi tapi terhalang oleh berbagai rintangan. Nah, selain zakat ini, dicontoh penerapan surat Al-Ma'un itu juga dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita memiliki kelebihan makanan, maka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai dia itu busuk, kemudian juga dibuang, karena itu termasuk sifat mubazir. Masya Allah. Nah, kemudian dari sikap mubazir itu juga tidak disukai kan sama Allah, yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 27, inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar sama Allah. Maka dari itu, untuk memahami surat Al-Ma'un ini dapat menghindarkan dari perbuatan mubadir. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah ya, ternyata berkaitan dengan hak kita dan juga ada hak orang lain ya, Ustaz. Betul. Ya, betul. Masya Allah. Makanya harus dikeluarkan itu. Ya, seperti zakat, mal, itu kan juga termasuk ya. Betul, betul, supaya betul. Supaya dikeluarkan betul. Untuk ya maslahat umat juga jadinya, betul, kan. Betul, betul. Zakat mungkin kita, kalau adik-adik mungkin ada infak sedekah ya. Ya, infak Masya sedekah, Allah. Benar. Baik. Nah,
pastinya tentunya akan seru nih kalau kita akan bahas satu persatu ayat-ayat tersebut saat ya. Tapi tenang ya, insya Allah kita akan bahas beberapa saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap semangat di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah kita sudah kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kembali kita bersama di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, masya Allah, masih bersama dengan adik-adik kita, ada Arkan, ada Faiz, ada Buyung, dan Ustadz Amiril, masya Allah. Ya. Baik Ustadz, tadi telah kita dapatkan penjelasan umum ya terkait surat Al-Maun yang sudah dibaca bersama-sama, dan kita dapatkan gambaran umum terkait bagaimana perintah berinfak Ustadz ya, dan artinya adalah barang yang berguna. Mungkin kita akan coba bahas Ustadz ya, mungkin ayat per ayat Ustadz ya. Ya. Baik, silakan Ustadz. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bahas terkait dengan kandungan Al-Ma'un itu termasuk jadi apa namanya zakat. Kemudian juga sifat-sifat yang mubazir. Betul. Nah, mungkin dalam hal ini kita akan bahas dalam surat Al-Ma'un itu banyak sekali kandungan-kandungan yang menjadi pengingat kita. Gitu. Contohnya pada ayat ke 4 di situ ada fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, kok sholat celaka? Nah, kemudian lanjut lagi ayat kelimanya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, mungkin terkadang kita juga masih sering sekali melalaikan sholat. Seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan. Janganlah sampai kita lalai dalam sholat. Harus tepat waktu. Ada berapa sholat dalam sehari? 5 kali. Apa saja? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah itu harus minimal tepat waktu. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat-sholat yang 5 waktu itu. Nah kemudian juga di sini juga membahas terkait dengan bagaimana untuk tidak mendustakan agama, kemudian juga tidak berbuat riya, karena memang di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari Al-Ma'un. Karena waktu itu di Muhammadiyah pun juga kayak Jamar Dahlan juga ngajinya itu membahas surah Al-Ma'un aja. Masya Allah. Karena di sini banyak sekali kandungan-kandungan yang dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering kita lalaikan. Masya Allah. Seperti sholat, kemudian riya sering kali kan seperti itu. Makanya kita harus memahami benar-benar bagaimana isi kandungan dalam surat Al-Ma'un ini. Masya Allah. Seperti itu. Jadi Ustaz bukan sekedar kita baca rutin saja Ustaz ya. Benar. Ternyata artinya luar biasa. Luar biasa artinya. Tentang bagaimana akhlak pada anak yatim, memberi makan Ustaz ya. Iya. Dan kalau kita melakukan, kita termasuk orang yang mendustakan agama Ustaz ya. Benar. Ih, Masya Allah. Terus juga perintah sholat dan supaya enggak lalai Ustaz ya. Supaya enggak riya. Dan menjadi orang bermanfaat nih, Masya Allah. Memang pentingnya kita belajar sambil tahu artinya saat ya. Benar. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ya adik-adik ya. Masya Allah. Baik, setelah kita tadi mendengarkan terkait bagaimana penjelasan surat Al-Ma'un, arti ayat per ayatnya, tentunya nggak lengkap nih kalau kita bisa membahas terkait bagaimana cara membaca dengan baik dan ada hukum tajwid apa sih yang bisa kita pelajari. Kita akan bahas ya. Namun insya Allah beberapa saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah kita kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kembali kita bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Ustadz Amiril, Kak Citra, dan adik-adik kita, ada Arkan, Faiz, dan juga Buyung. Alhamdulillah. Baik Ustaz, setelah kita tadi membaca surat Al-Ma'un, kemudian membahas apa makna dan artinya, gitu. Masya Allah. Tentunya juga kita akan membahas tentang hukum tajwid Ustaz ya. Kira-kira apa sih Ustaz yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tajwid, yaitu tentang nun dan mim bertasydid. Atau yang bisa kita sebut dengan materi gunnah. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan tilawati, yaitu tilawati 4. Nanti boleh dibuka dulu anak-anak tilawatinya. Di tilawati 4 silakan dicari tentang nun dan mim bertasydid. Nah, dalam hal ini materi gunnah itu
bacaannya setiap nun dan mim bertasdid dibaca mendengung selama 1.5 alif atau bisa kita simpulkan 3 harokat panjangnya, 3 ketukan seperti itu. Baik, kita akan coba praktekkan satu halaman seperti ini, kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna sama dengan inna. Inna sama dengan inna. Iya. Amma sama dengan amma. Kalau dalam gunnah ini materinya kalau kita tutup hidungnya pasti nggak akan keluar. Itu yang benar membacanya. Jadi kalau kita tutup hidungnya itu masih ada suaranya, berarti gunnahnya itu mendengungnya kurang maksimal, kurang pas. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Inna jahannama. Inna jahannama. Amma yasifuna. Thumma yumitukum. Thumma yumitukum. Nah, gunnah ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ini pendek, berarti nggak boleh dibaca panjang. Thumma yumitukum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Thumma yuhyikum. Innahu alimun. Innahu alimun. Inna kunna fa'ilina. Inna kunna fa'ilina. Iya. Mimma tashrabuna. Falamma hadaruhu. Falamma hadaruhu. Mimma yamkuruna. Mimma yamkuruna. Innama kunna nakhudu. Tadi ada kesalahan, nunnya ini tidak dibaca panjang. Jangan innama, salah. Harusnya innama, langsung pendek. Innama kunna nakhudu. Innama kunna nakhudu. Iya, pintar. Lanjut, terakhir. Mimma ya'risuna. Watu sama salsabilan. Watu sama salsabilan. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Nah, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara membaca nun dan mim bertasdid. Jadi dalam nun dan mim tasdid itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi dilihat hurufnya. Kalau seperti ini nunnya, nun tasdid ada alifnya, maka dibaca panjang nunnya. Inna. Nah, tapi kalau dia pendek seperti ini, mimnya kan tidak ada fathah atau matobi'inya kan, maka tetap dibaca pendek. Summa, langsung ya. Summa yuhyikum. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus lebih teliti dalam membaca Al-Qur'annya. Baik, itu saja, Ustaz. Masya Allah, jadi nun mim tasdid ditahan selama tiga harokat ya. Masya Allah. Ih, kayaknya nggak lengkap nih kalau setelah ini kita latihan satu persatu ya. Iya. Siap ya? Masya Allah. Tetap semangat.
Semangat. Semangat. Insyaallah. Baik, kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Kita kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kembali kita belajar bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, masih bersama dengan Ustaz Amiril, Kak Citra, dan juga adik-adik kita ada Arkan, Faiz, dan juga Buyung. Masya Allah. Ustaz, tadi telah kita pelajari tentang bagaimana membaca hukum mim dan nun berstasid ya, Masya Allah. Nampaknya nggak lengkap nih kalau kita coba latihan, Ustaz ya? Iya, iya. Siap. Baik, silakan Ustaz dipandu. Oke, baik anak-anak semuanya. Siap untuk latihan? Siap. Siap. Are you ready? Ready. Nah, jawab, yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, baik. Kita akan praktek membaca materi nun dan mim bertasydid. Ingat, bacanya berapa lama? Tiga harokat. Ditahan selama 3 harokat. Dimasukkan ke hidung ya. Baik, siapa dulu yang mau? Oh, Arkan dulu. Siap? Boleh Arkan, gak apa-apa. Yuk, kita baca 2 baris ya. Yuk, bismillah. 1, 2, mulai. Ulangi kurang lama. Inna jahannama. Iya, pintar. Amma, namanya panjang. Amma yasifuna. Sekali lagi. Pintar, satu lagi, yuk. Summa yumitukum. Iya. Summa yuhyikum. Masya Allah, hebat, mumtaz Arkan. Oke. Siapa lagi yang mau? Oh, Buyung. Oke, yuk Buyung, siap-siap ya. 2 baris lagi ya. Suaranya yang lantang. Oke, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna fa'ilina. Iya, terus. Mimma tashrabuna falamma agaru. Masya Allah, mumtaz Buyung. Bagus, lancar. Ya, dan benar membacanya. Baik, terakhir Ananda Faiz. Siap Faiz? Siap ya. Kita baca ya, 2 baris bawah ya. Siap, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yamkuruna. Innama kunna lahu. Iya, terus. Mimma ya'rifuna. Pintar. Masya Allah, mumtaz juga Faiz. Tinggal nanti latih pernapasannya ya. Masih ngos-ngosan, ya gak apa-apa. Memang kalau baca Al-Quran itu harus dilatih pernapasannya. Supaya kita bisa membaca satu kalimat ini dengan satu nafas. Baik, semuanya kita kurang lengkap kalau kita gak baca bersama-sama. Yuk. Dari atas sampai dengan bawah. Are you ready? Yes, yes. I'm ready. Oke, 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sama dengan inna. Amma sama dengan amma. Inna jahannama. Amma yasifuna. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Innahu alimun. Inna kunna fa'ilin.
tashrabuna falamma hadaruhu mimma yamkuruna innama kunna nakhudu mimma ya'risuna wa tusamma salsabilan. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, kita sudah belajar nun dan mim bertasydid. Apa namanya? Gun. Nah, jadi ini disebut kalau di tajwid namanya gunnah. Ya, nun dan mim bertasydid. Apabila ada nun dan mim bertasydid, maka dibacanya didengungkan selama 3 harokat atau 1,5 alif. Baik, masih ada waktu? Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, tadi telah kita pelajari ya di episode kali ini terkait surat Al-Ma'un. Kemudian setelah itu kita belajar terkait hukum gunnah atau mim nun bertasydid. Mungkin Ustaz ada kesimpulan Ustaz terkait pertemuan kita pada kali ini? Baik, untuk pertemuan hari ini kita tadi sudah belajar membaca surat Al-Ma'un ya. Bagaimana Al-Ma'un itu mengajarkan kita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang pertama adalah menghardik anak-anak yatim, kemudian juga tidak mendorong memberikan makanan orang-orang miskin, kemudian menalaikan sholat, berbuat riya. Nah, itu semua kita coba hindarkan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama ya. Dan jangan sampai kita juga menjadi sifat-sifat yang pemboros ya. Misalkan kita punya makanan gak habis, jangan dibuang ya, harus dihabiskan ya. Kemudian juga misalkan air minum, kita seringkali terjadi air minum yang di gelas ataupun yang di botol, apabila itu habis belum habis gitu, itu kita buang. Itu jangan sampai seperti itu ya, harus dihabiskan, jangan sampai ada makanan-makanan yang terbuang. Karena di luar sana banyak orang yang kelaparan, kemudian juga susah mencari makanan minum. Nah, kita yang sudah memadai keuangan dan macam, kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Masya seperti Allah. Itu, Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khair pada Ustaz Amiril dan Kak Citra. Masya Allah, adik-adik semua, makasih banyak ya. Pada Arkan, Faiz dan juga Buyung, Alhamdulillah telah kita belajar bersama surat Al-Quran di Al-Ma'un dan juga bagaimana faedah dan juga bagaimana membaca tajwid yang benar. Semoga memudahkan kita untuk bisa membaca, memahami dan mengamalkan insyaAllah. Baik, dan semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Yuk kita akan akhiri dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga memudahkan kita untuk kembali berjumpa di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.